Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan channel YouTuber Ngalian bersama Pak Bambang. Saat ini Pak Bambang goes mandiri, single goes. Ini untuk kebutuhan kesehatan, ya. Kemana guys Pak Bambang hari ini? Yuk ikuti terus perjalanan guys Pak Bambang di video ini. Buat viewers yang belum subscribe, ayo dukung channel YouTuber Ngalian dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng biar viewer mengetahui apabila ada video dari YouTuber Ngalian terbaru. Dan jangan lupa likes and comment ya. Pemandangannya bagus banget di belakang. Dimanakah ini? Ikuti terus channel YouTuber Ngalian. Jak-jak ser. Oke viewer, tadi dalam perjalanan Pade sangat tertarik ini dengan ini nih, salah satu sendang di Kaliancar. Yuk kita lihat seperti apa sih sendang Kaliancar ini. Tapi tempatnya kok ngeri ya. Wah 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 wah, wah. Ini dia sendang. Sendang Kaliancar, Kelurahan Podorejo. Ini sendang pengasihan sama sendang penguripan. Wow, ada batu besar di pinggir jalan, viewer. Dan itu nanti yang jalan akan saya lalui, tanjakannya cukup tinggi ya. Yuk, kita masuk ke dalam sendangnya kayak apa. Ini dia penampakannya, ini sendangnya ini yang ada di bawah pohon besar. Itu juga ada suro. Kita masuk tapi jangan lama-lama ya viewer, karena sendang ini sebenarnya tidak boleh untuk diambil gambarnya. Kepada pengurus sendang Kaliancar, saya mohon maaf, permisi Derek Langkung. Yuk kita naik ke atas. Ini terdengar ada orang-orang sedang mandi. Ngeri tempatnya ya. Itu ada pohon besar dan di bawahnya ada kayak pendopo tadi. Ini bawah sendangnya. Yang ngeri saudara-saudara, tempatnya ngeri viewer. Banyak ibu-ibu lagi pada mandi di sendang sama ngambil air. Yuk kita sudahi saja tempat di flower di sini, kita lanjut ke daerah lain. Oke viewers, setelah tadi explore sendang ya di Kaliancar, sekarang Pade menuju ke hamparan sawah di Desa Podorejo. Oke, seperti apa hamparan sawah Podorejo?
yang akan memanjakan mata viewers dengan hijaunya hamparan sawah di tempat ini. Desa Podorejo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Di Bambang bersama YouTuber Ngalian, dan kita akan lihat, kita akan naik ke sana ya, ke atas. Kita lihat sekeliling sawah-sawah yang ada di Podorejo ini seperti apa dari atas. Yuk kita naik ke atas. Ini dia viewers, dari atas kita lihat sekelilingnya sawah-sawah di Podorejo, hijau banget ya kondisinya. Yuk kita lihat dari kamera belakang. Ya, asik banget pemandangannya. Dilihat dari menara tengah sawah Podorejo ini. Pas suasananya cerah sekali. Jadi bisa menikmati suasana pagi hari di tengah sawah yang sangat-sangat indah. Inilah kekayaan negeri Indonesia, terutama di daerah Podorejo Mijen ya. Lihat di sana ada pemandangan yang sangat indah, gunung yang begitu anggun, sangat-sangat indah pemandangannya di sini ya. Pade, kalau goes ke Podorejo ini adalah merupakan salah satu tempat favorit untuk goes menikmati suasana pagi dengan udara yang sejuk, udara yang bersih. Oke, demikian viewers, YouTuber Ngalian bersama Pade Bambang. Setelah tadi kita goes menikmati tadi sendang Kaliancar, dan dilanjutkan ke hamparan sawah di Podorejo. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Pade Bambang di channel YouTube YouTuber Ngalian. Dukung terus channel YouTuber Ngalian dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, like and comment ya, agar Pade Bambang semakin semangat untuk senantiasa menyajikan lokasi-lokasi goes yang indah untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTuber kalian, Dak Dak Ser.